Tuan. Saya Muhammad Firdaus dari Sekolah Bunda Ismail Aman Kota Baru beserta khusus kenaikan pangkat Kapten Muda 0221 siap sedia untuk diuji Tuan. Sembilan milik. Spot sedia. Kata lurus. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Menghadap ke belakang. Kanan pusing. Bergerak ke kiri. Kanan pusing. Menghadap ke hadapan. Kanan pusing. Bergerak ke kiri. Kiri pusing. Menghadap ke belakang. Kiri pusing. Bergerak ke kanan. Kiri pusing. Menghadap ke hadapan. Kiri pusing. Selaku terima sidin, hormat ke hadapan, hormat. Assalamualaikum Tuan. Selesai menjalani ujian, mohon izin menjalankan tugas-tugas lain. Terima kasih Tuan. Keluar baris. Base sharp 1 2 3 4 5 6 7 8. Base sharp 1 2 3 4 sharp 5 6 7 8 sharp. Base sharp sedia. 1 sharp, 2 sharp, 3 sharp, 4 sharp sedia. 5 sharp, 6 sharp, 7 sharp, 8 sharp. Base sharp 1 sharp, 2 sharp, 3 sharp, 4 sharp, 5 sharp, 6 sharp, 7 sharp, 8 sharp. Base sharp 1 sharp 2 sharp 3 sharp 4 sharp 5 sharp 6 sharp 7 sharp 8 sharp. Base sharp sedia. 1 sharp 2 sharp 3 sharp 4 sharp sedia. 5 sharp 6 sharp 7 sharp 8 sharp. Kendaraan layan. Base sharp sedia. 1 sharp 2 sharp 3 sharp 4 sharp sedia. 5 sharp 6 sharp 7 sharp 8 sharp. Kendaraan sisi. Base sharp sedia. 1 sharp 2 sharp 3 sharp 4 sharp sedia. 5 sharp 6 sharp 7 sharp 8 sharp. 1 base sharp sedia. 1 sharp 2 sharp 3 sharp 4 sharp 5 sharp 6 sharp 7 sharp 8 sharp 9 sharp 10 sharp.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadet remaja sekolah Muslim merupakan satu badan beruniform yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sesiah pelajar yang berlandaskan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kadet remaja sekolah Muslim diwujudkan untuk melaksanakan dan memantapkan proses tarbiyah dan dakwah di sekolah. Ia adalah satu wadah tarbiyah khususnya dalam pembinaan kepimpinan pelajar secara sistematik yang mana setiap aktiviti mempunyai perancangan serta pelaksanaannya. Semua itu mestilah mempunyai penilaian serta pembaikan. Seperti mana yang terkandung dalam surah As-Saff ayat ke-4, sesungguhnya Allah menyukai mereka berjuang di jalan Allah dalam keadaan tersusun seperti satu binaan yang kukuh. Setiap kadet diterapkan dengan 10 sifat kepribadian Muslim yang dan diaplikasikan terus dalam kehidupan seharian. Disiplin tinggi dalam setiap aktiviti adalah asas untuk melatih kadet menjadi seorang yang memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Penerapan hafal Al-Quran merupakan persediaan kepada mereka untuk menjadi pemimpin yang bakal membawa perubahan kepada dunia Islam seluruhnya. Oleh demikian, pengembangan ilmu kemahiran ikhtiar hidup dalam aktiviti perkemahan mampu untuk melahirkan individu yang berjiwa kental dalam menghadapi cabaran di masa depan. Sebagai seorang pendidik, baiklah kita sama-sama berganding bahu mendidik para pelajar kita yang bakal menerajui daulah Islamiah pada masa akan datang. InsyaAllah, wallahu a'lam. Assalamualaikum.